soalan nombor 9 adalah, adakah penting ataupun macam mana pandangan Datuk tentang language of business leadership ni di dalam membantu orang yang berkejaya, orang yang berniaga, ataupun sesiapa saja pemimpin politik, orang ahli pemimpin politik, untuk orang dalam bidang agama yang boleh digunakan teknik ni, cara kita berkomunikasi ni? Saya fikir, pada hemat saya, kita selalu menyamakan orang yang pandai bercakap sebagai ahli politik. Benar itu. Tapi saya dapati sekarang yang jadi menteri pun tidak berapa mahir bercakap. Kerana zaman kita mengagungkan Greek Gang of Three, Socrates, Aristotle, Plato, zaman-zaman kegemilangan Yunani. Mereka mengajar tentang retorik dan oratory. Sedangkan bercakap sebenarnya adalah menyampaikan maksud daripada speaker kepada audiens dalam bahasa yang mudah dan dapat diterima oleh akal dan minda orang biasa. Sampai masanya kita melihat percakapan adalah tentang engagement and connection. Bagaimana kita menambat hati-hati. Bagaimana kita menghubungkan antara jiwa-jiwa. Dan ini yang disebut dalam Speakers Academy sebagai bukan ideologi tapi biologi. Bagaimana kita boleh memastikan orang membeli apa yang kita tawarkan tanpa mereka merasakan kita menjual kepada mereka. Dalam perundingan pun serupa. Usah kita terlebih cakap, usah kita cakap tidak menentu, tetapi kita membeli emosi orang yang berunding dengan kita supaya mereka merasakan sama seperti yang kita rasakan. Dan seni dan teknik ini boleh kita pelajari dengan baik sebagai the language of business leadership dalam era abad yang ke-21. Bagus. Alright, yang ke-10 tu, soalan ni adalah bagaimana menjadi speaker yang autentik, yang naik pentas, turun pentas dengan penghormatan. Orang yang naik pentas dengan persediaan akan turun pentas dengan penghormatan. Berapa lama Dr. Aizan bersedia untuk mengendalikan satu program MKK? Lama. Orang anggap Dr. Aizan seolah-olah jermaan daripada kayangan, turun tanpa persediaan, bercakap secara spontan. Kalau betul cakap pakai elok, kau cakap tu. Cuba cakap 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Dari pagi hingga malam. Tanpa henti. Dan nak mengawal audien yang puluhan ribu. Betul. Tentunya Dr. Aizan buat persediaan yang cukup rapi. Pasti. Persediaan sebelum naik pentas akan menyebabkan Dr. Aizan turun pentas dengan penghormatan. Apa yang kita nak gambarkan sekarang ini adalah kita boleh menguasai pentas, tetapi kita tidak perlu jadi orang lain. Ini peringatan kepada student-student Dr. Aizan. Dr. Aizan Osman hanya satu. Dia boleh dicontohi, dia boleh diteladani. Tetapi meniru Dr. Aizan secara 100% membawa kita ke jurang yang membinasakan. Padah besar pada orang tu lah. Padah yang sangat besar. So, authentic ini maknanya jadi diri kita sendiri. Asli diri kita. Pelajari teknik, mahirkan diri kita, himpunkan segala pengalaman, adunkan dengan pengetahuan, dan kita sampaikan daripada suara hati kita. Mengapa kebolehan menguasai pentas selalu dikaitkan atau disifatkan atau dikatakan sebagai sesuatu yang akan menjadikan orang ni mempunyai persona kepimpinan? Kalau orang tu boleh menguasai pentas, orang kata wow, dia adalah ada leadership. Yeah. Sebab manusia adalah insan yang bercakap. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk berkomunikasi di antara satu dengan yang lain. Seorang yang berada di atas pentas akan dilihat lebih handsome, lebih jelita. So, persona ketampanan dan persona kejelitaan sosial ini dipanggil kejelitaan sosial. Akan kita perolehi bila kita berani berdiri dan bercakap di hadapan khalayak. Terserlah lah. Sangat terserlah keterampilan kita bila kita boleh mengungkapkan kata-kata dengan teratur dan baik.
orang bertanya bagaimana nak memperoleh kemarahan ini? Tentunya mesti latihan demi latihan demi latihan. Soalan yang ke-12 terakhir. Ada pepatah mengatakan jika anda menguasai kata-kata, anda akan menguasai dunia. Adakah masih lagi relevan zaman hari ini? Sangat relevan. Ketika kita mau menjual idea dan mau orang beli idea kita tanpa rasa dijual, pada waktu itulah kemahiran menguasai kata-kata jelas terbukti benar. Justru untuk kita menguasai dunia, apa jua dunia kita, dunia keusahawanan, dunia bisnes kita, dunia pelaburan seperti Tuan Haji Asri, menguasai dunia bermakna kita jadi insan yang bermanfaat, insan yang membawa kebaikan dan faedah kepada orang lain. Dan insan yang membawa kebaikan dan faedah kepada orang lain hanya boleh disampaikan dengan tulisan buku yang kita tulis dan ucapan yang kita sampaikan, yang menjadikan orang lain hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini. Kata-kata terbukti membuktikan bahawa mereka yang mahir menggunakan kata-kata dan menggunakan kata-katanya untuk tujuan yang bermanfaat, menepati apa yang dibawa oleh Al-Quran, membawa perkhabaran yang baik dan gembira untuk umat manusia. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Untuk sesi tanya rotazian kita hari ini, saya harap anda belajar sesuatu daripada program kita kali ini, dan kita akan bersambung program seterusnya. Jangan lupa setiap hari Selasa 9 malam di Facebook Azizan Osman Official Page, anda boleh tengok rancangan tanya rotazian. Alright, terima kasih banyak. Terima kasih Datuk sekali. Sama-sama. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.